ya kalau nggak ribet. Nggak bisa ya guys, ya lihat guys. Nggak ribet nggak bisa pokoknya. 2 menit yang sangat memberikan makna dalam hidupnya Bonding, yakni adalah tidak adanya toleransi. Dibuka guys. Cukup. Aja ya, udah disuspend malah nyuruh gua. Handphonenya bilangin bos, CCTV-nya kena suspend, jadi dia nggak bisa dipakai akun. Siapa? Di suspend, bilangin. Hah? Apa sih bilangin siapa? Nggak ngerti. Itu bilangin orangnya. Ini ngomong sama orangnya nih, si Rukuk. Hah? Si Rukuk. Lu mau bilangin apa ya? Masa nggak bisa lu? Bilangin kok, CCTV-nya kena suspend dari pusat. Masa tiba-tiba kata siapa? Nah, ya kata ininya lah, makanya dia ngeblok kita buat masuk akses. Jadi bilangin siapa? Bilangin ini nih, Jurku. Hah? Bilangin si Jurku. Aku bilangin siapa sih, gak jelas ngomongnya. Itu si Jurku. Hah? Jurku. Kalau kurang aja gitu tuh. Gue udah bilang makanya si Gamer itu jahat, bener-bener ya. Orang nggak mau bantuin, betulin, ah? Bener kan gue bilang pintu nggak dibuka kalau nggak dia nggak kunci kan? Gue udah bilang. Ini lu bilang ya lah dari tadi. Gue udah bilang si Gamer itu jahat orangnya, ya? Rumah ini nggak digembok sama dia. Ah tadi ya? Dia nya ada nggak? Ada ya, dia pergi ya? Gila kali ya. Gue udah bilang si Gamreng itu emang busuk orangnya. Hah? Gue udah teleponin si Chen udah mau anggil terus sampai sekarang. Ya emang dia mah nggak bisa diandalin. Si Gamreng, ah nggak bisa tolongin, ah orang mau ke Jakarta jadi nggak bisa ke Jakarta, ah? Gue cuma bilangin, lu tolong pulang jaga sini rumah. Hah? Lo gue bilangin aja. Lo di rumah. Lo di rumah nih sekarang. Di rumah ya? Gue suruh dia, ah? Gue suruh dia ke rumah, ah? Dia pintu gak digembok. Laki bego, laki PA itu. Bukan sih, dia nya pergi sih.
Eh, gak ada orang ya, gue tadi pergi. Lu tahu gak gue tadi keluar? Gue udah jalan, misalnya gue pergi ke Jakarta, udah pergi. Begitu dia pulang lagi. Hah? Baru pulang. Dia ke rumahnya, gue digembok. Bingung itu orangnya macam apa ya? Gue udah bilang, hah? Anak, gue bilang satu orang tunggu sini. Kenapa? Gue tadi minta suruh lu yang anterin gue ke Jakarta, suruh di sini. Hah? Gue udah bilang, hah? Lu pada jahat tuh bener sama gue, ya? Udah tahu laki bego, begitu. Hah? Lu mau ngomong apa? Sekarang udah mau tutup nih, hah? Habis sih. Emang gemboknya nggak ada situ? Eh, dia nggak itu ya, dia pikir dia mau gampang masuk ya. Laki PA, gue bilang. Bang, gila ya. Gue udah bilang, hah? Punya an. Enggak. Dia pelongoin. Enggak. Tengah dikunci. Enggak. Enggak, dia pelongoin. Enggak ya. Orang gila ya. Gue udah bilang, makanya anak satu sini, anak satu. Gue bilang. Dia enggak ada tuh di situ. Enggak ada. Orang kalau ada juga gue ini. Enggak ngoceh. Enggak usah tanya, yuk. Enggak usah lu bilang dia. Udah biasa dia. Nanti mungkin satu kali bisa ada orang masuk biar dia di ini. Gue udah bilang, anaknya satu sini. Kenapa anaknya enggak mau di sini? Dia udah jalan, Fe. Gue mau pergi, gue mau pergi nih. Gue mau ke tempat CCTV lagi nih, yang mana? Eh, anak PA, ini masih ada barang gue ya. Ini ada barang gue bilang ya. Lu jahat bener sih lu. Hah? Dia udah lihat ke dalam, nggak ada dia. Nggak ada ya, nggak ada motor. Nggak ada motor dia. Motor itu. So, gue nggak ada. Gue udah bilang. Ah, kenapa sih lu punya hati kayak batu? Suruh dia aja si Gamre anterin gua. Dia yang di rumah. Ifai, lihat dia. Lu anterin gua aja. Sekarang lu anterin gua pergi. Neneng dia di sono katanya. Kamu itu dah, mau mobil nih. Cuman kayak di situ doang. Ah. Masih gak mau dia tolongin gua? Masih. Hah? Turun kuku. Dari mana, men? Gua dari mana? Hah? Nah, bisa dari mana lu? Oh. Kok gak masak aja lu? Mana sih mama? Diculik sama si Pomen ke dalam hati ya. Bagas coba lu tahan. Emang tadi lu gak gemuk, men? Gemuk ya? Oh, bisa aja mulutnya. Di dalam doang ya. Iya. Ah. Ngaco kalau dibilang. Sampai gua disuruh pulang ke sini. Ribet kan, teman. Makanya main nanya lu emang enggak gemuk lu. Lu enggak gemuk lu bilang lu. Itu tapi dia. Itu susahnya gemuk gitu. Ah. Tapi dia lu. Ini masih nggak bisa gimana nih kok ya? Bayar sih. Masih nggak bisa gimana? Saya udah lock out. Saya udah lock out, masih begini bukan, aja. Bukan lock out, masih nggak bisa. Jadi masih mandi terus ya di dalam aja. Masih diapain? Itu emailnya itu nggak sesuai. Emailnya nggak sesuai tuh ituin tuh. Coba lu ituin tau ini. Iya, soalnya tuh anak saya tuh satu nggak ada yang mau nganterin kok, soalnya ada yang tunggu di rumah. Itu bukan, itu udah lupa email itu. Jadi emailnya gimana kok? Makanya saya bilang
usah dijelasin gitu. Handphonenya sama kameranya sama saya cek ini. Katanya enggak, ini dia nyuruh untuk nunggu 20 jam lagi. Ini maksudnya gimana ini, kok? Kalau enggak saya di suspend kan kalau kayak gini. Apa itunya? Pesannya dia nyuruh dia andin on. Jadi dia kayak di suspend gitu selama 48 jam. Iya, itu kameranya udah terdaftar di akun lain, jadi nggak bisa dikonek, mesti diadmin dulu. Dan dari akun yang lama itu mesti kita hapus perangkatnya dulu, bukan di lockout. Oh, bukan di lockout. Iya benar, tadi saya udah misalkan, tadi posisinya udah saya iya, misalkan udah iya, saya udah barusan saya hapus perangkatnya. Iya. Kalimatnya juga sama. Saya nggak keluar-keluar dari tadi. Iya, jadi suruh nunggu 20 jam lagi katanya. Sakitnya. Tolong aku. Udah, saya udah hapus tadi. Kenapa jadi dah hilang kawanan? Selamatkan semua orang di sini. Hai, serahkan pada saya. Gak bisa. Enggak, yang ini pindah ke handphone baru. Kau menyesal bermain dengan aku. Serahkan tadi. Iya. Gak bisa juga, udah. Sebelum dihapus, gak bisa. Itu ya. Kalau seminggu yang lalu saya lihat masih ada hasilnya. Karena dikutak-atik jadi nggak ada.